Hitungan ketiga ya. Oke. Satu, dua, tiga, kamera action. Hai guys, kembali lagi di Pasutri TV. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang curhatan para emak-emak oleh kelakuan suami yang menyebalkan. Seperti apakah itu suami yang menyebalkan? Maka di sini kita akan kupas tuntas biar hatinya emak-emak ini terwakilkan semuanya. Oke, kita mulai saja dari yang pertama. Kelakuan suami yang menjengkelkan saat menarik baju di lemari. Aduh, mas, saya kat-kat. Aduh, aku masih kenapa? Aku dementat. Bentar, kawan. Ya, sumpah. Ya, sumpah dementat tuh. Aduh. Tuh, gila nih asyik. Gila nih, tae. Gila nih. Lu salah ya, bener nih, kok. Siapa? Mana? Aduh, cek senep. Cok wambu nih temen. Des! Cek! Mana ya? Ih, cek semenep sumpah. Saya cepet aja, cepet. Waktu. Durasi. Oke, siap. Mana nih, mana lah? Kak, saya terus tutup kemarin. Tuh, dua, tiga, action. Tahu kan, kalau suami sudah menjengkelkan, hati emak-emak ini rasanya sepertinya pingin. Cok, mampu deh tuh tembok, wes. Mampu, asu. Ya Allah lah, semua masakannya tidak empat di rumah. Lagi ini jadi tiga menit ngomong. Kondisi norek, petang di kondisi norek, mampu deh. Halo, wes. Ayo asu. Seperti kan lancar, salah empat kena bambu tetek. Wah, wes, itu ayah di sini. Ya tangis sih aku, gak kuat.